Nampak macam dia tapi bukan dia, okey? Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Op, op, op. Ha, jangan risau, jangan risau. Apa yang korang tengok dekat depan aku ni sebenarnya adalah bukan apa yang korang fikirkan, okey? So, dekat depan aku ni ada 6 perisa minuman malt berperisa dari Barbican atau Barbican. Aku tak sure Barbican ke Barbican. Untuk pengetahuan korang, minuman ni sebenarnya adalah minuman yang halal, import dari negara Timur Tengah lah. Aku tak pasti negara Arab yang mana satu. Sebenarnya pada tahun 2011, minuman ni pernah ada kontroversi lah yang mengatakan minuman ni tak halal. Kemudian JAKIM dah cek dan Majlis Fatwa juga dah buat muzakarah dan akhirnya diorang memutuskan sebenarnya minuman ni halal dan kandungan alkohol dia tidak melebihi kandungan yang tidak dibenarkan tu lah. Had alkohol yang dibenarkan adalah 0.5. Maknanya kalau lebih 0.5, makanan tu, minuman tu dikira tak halal lah sebab dia dah dikira beer. So kalau kurang daripada tu, sebenarnya dia bukan beer lah. Maknanya bila minum tu tak memabukkan. Untuk korang yang tak tahu, sebenarnya alkohol dalam makanan ni banyak je sebenarnya dalam kehidupan kita seharian. Contohnya macam kalau tapai, tempe, kimchi, makanan-makanan yang diperam ni sebenarnya banyak ada alkohol. Tapi kandungan alkohol dia tak lebih. Maksudnya kau makan tak mabuk lah. So sama juga kes dengan minuman Barbican ni. So dekat depan aku ni ada 6 perisa daripada Barbican. Setiap botol ni adalah 330ml. Dan untuk setiap botol ni harga adalah RM4.10. Yang kanan sekali ni adalah perisa lemon. Yang sini adalah strawberry. Strawberry. Yang ni adalah pomegranate ataupun buah delima. Ini adalah buah peach. Ini pineapple. Nanas dan juga ini adalah apple flavour. So aku pun sebenarnya dah lama gila tak minum ni. Last aku minum waktu aku dekat UAE. So dekat UAE benda ni memang famous gila, okay? Jom, jom tengok aku minum. Aku rasa aku ambil perisa pineapple. Nak buka dia senang je. Tak silap aku pulas je. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memang dah lupa habis lah dia punya, dia punya rasa tu macam mana sebab aku dah lama gila tak minum. Okay. Pineapple flavor, bismillahirrahmanirrahim. Ah, gas, gas, gas. Berair punya takutan, guys. Okay, pertama sekali ya, kalau korang familiar dengan minuman malt, okay, dia rasa malt tu, bahasa Melayu dia apa? Okay, malt tu macam sejenis barley lah. So, untuk Barbican ni, sebenarnya rasa malt tu agak kuat. Untuk perisa, let's say, nanas ni, ada rasa sikit-sikit je nanas. Dan bagi aku, dia tak adalah manis sangat. Untuk setiap 100ml, gula dia adalah 9g. Which is, banyak lah. Tapi taklah terlalu banyak. Aku buat video ni untuk hiburan korang je. Aku tak nasihatkan korang cuba banyak-banyak macam ni. Okay, seterusnya aku nak cuba yang lemon. Tak payah nak ada can opener. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya gas dia pun tak adalah kuat sangat. Pun sama, rasa lemon dia tak kuat. Dia lebih rasa malt dia, rasa bali dia yang kuat. Dia ada tulis siap-siap kalori dia. Okay. Untuk lemon ni 105 kalori, strawberry 105. Oh, pomegranate buah delima 150. Peach 105, nanas 125 dan apple 105. Okey, seterusnya aku nak cuba yang strawberry. Bismillahirrahmanirrahim.
Guess. Okay, pun sama. Rasa malt dia kuat, rasa strawberry tak ada. So, untuk korang yang tak tahu, rasa minuman malt ni orang tanya sama ke rasa dengan minuman soda yang lain. Rasa dia tak sama langsung sebab ni daripada Bali, malt tu. So, dia ada rasa malt tu lah. So, kiranya base dia rasa adalah rasa Bali malt tu. Kemudian dia campur dengan perisa tu lah. Sebab dalam proses penapaian, salah satu benda yang terhasil adalah alkohol. Tapai, ada yang dah ditapai lama-lama tu kan. Sebenarnya ada alkohol dan alkohol dia sebenarnya kadang-kadang banyak sebab mana kita tahu, kita main letak je kan. Kita tak ada mengukur tahap alkohol dalam makanan tu kan. And that's why lah kadang-kadang kalau korang makan tapai banyak-banyak korang jadi bangang kan. Korang jadi macam high je kan. Ha, sebab banyak alkohol. Dan seterusnya aku nak cuba perisa apple. So, dia macam acah-acah minuman yang ada cap tapi sebenarnya cap dia, dia punya botol cap tu boleh pulas je. Okay lah, untuk kali ni aku akan cuba tuang dalam botol so that korang boleh tengok air dia warna apa. Oh. Nampak macam dia tapi bukan dia, okey. Sebenarnya ini tak silap aku memang ciri-ciri minuman malt ni lah. Dia ada banyak buih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini paling aku rasa paling light lah. Rasa apple dia sikit je. Tak banyak sangat rasa apple dia. Ok, seterusnya piece of peach. Macam ada menyebut dia. Aku sebenarnya first time tuang air barbecue ni dalam cawan. So aku agak macam, wow, macam ni rupanya. Dengar dia punya buih dia. Piece of peach. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so far aku rasa aku suka perisa peach ni. Tapi aku rasa delima ni paling sedap. Aku rasa lah. Okay, seterusnya perisa buah delima. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku rasa bagi aku yang delima ni paling sedap. Untuk pengetahuan korang, yang buah delima ni lah gula paling banyak. Tak silap aku dalam 11.3 gram untuk 100 ml. Yang lain cuma lagi rendah lah. Sebenarnya untuk 11 gram untuk 100 ml tu dikira
tak banyak sangat lah. Sebab ada juga minuman-minuman lain yang mempunyai gula lebih banyak. Macam ada sampai 20 lebih gram per 100. Okay lah geng, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Aku harap korang terhibur dengan video kali ni. Dan mungkin korang boleh dapat info sikit-sikit tentang minuman Barbican ni. Minuman Barbican ni memang telah disahkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan bahawa ianya halal, tidak mengandungi alkohol. Okay, macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni dan make sure korang subscribe channel aku dan tekan butang loceng dekat bawah tu supaya setiap kali aku upload video, korang akan dapat notification video baru aku. Okay, dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.